Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Saya akan mencoba membuat intro dari sebuah video. Saya pilih aspek rasio 16 banding 9. Ya, ini saya pilih media. Yang akan saya pakai adalah foto-foto saja yang sederhana. Nah, setelah itu saya coba sisipi logo dari lapisan, logo dari Sagusanov. Nah, ini dia. Saya perkecil, saya taruh pojok kanan atas, panjangnya sampai video habis. Bisa di intro ini atau nanti kalau digabung dengan video, materi atau isi sampai habis video. Ini sekarang tentang transisi. Saya coba yang travel and activity. Ya, seperti itu. Transisi yang kedua juga saya samakan aja. Yang penting gampang. Nah, sekarang saya coba memasukkan instrumen supaya lebih terasa tidak sepi. Oke, kita coba bentar. Nah, sekarang saya mau memasukkan tulisan. Tulisan dari intro ini tentang apa? Misalnya, diklat. TOT, Training of Trainer. Diklat Sagusanov, TOT, Kain Master. Oke, saya pilih warnanya misalnya hijau. Saya perbesar dikit. Saya taruh atas. Ya, panjangnya juga sampai video habis. Sama seperti logo tadi. Sedangkan kalau tulisan ini ada animasi masuk keseluruhan dan keluar. Kalau animasi masuk, saya coba usap ke kanan. Nah, kalau animasi keluar juga saya samakan, usap ke kanan, kecepatan 1 detik. Kalau keseluruhannya nggak usah. Saya sisipi lagi teks atau tulisan tentang isi dari video ini, tentang materi misalnya the expression of will atau willing to.
Saya pilih, saya coba kasih warna merah. Saya perbesar sedikit, saya taruh bawah. Oke, animasi masuk. Saya samakan aja dengan yang di atas, yaitu usap ke kanan. Ya, sudah. Yang keluarnya nanti juga sama, usap ke kanan. Kalau panjangnya juga sama sampai habis video intro ini. Kita coba lihat. Kita usahakan jarak durasinya sama. Saya mau menambah lagi tulisan. Karena ini bahasa Inggris, saya perlu menerjemahkan, yaitu ungkapan niat atau rencana atau hendak akan melakukan sesuatu. Ya, warnanya saya ganti. Misalnya biru, saya perbesar sedikit, saya taruh bawah. Ya, ungkapan tadi saya perpanjang sama dengan yang atasnya, tulisan atasnya. Waktu masuk animasinya saya juga samakan, usap ke kanan. Keluarnya juga sama. Sekarang kita coba melihatnya. Nah, demikian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.